Berita News. Pada kali ini kami ada di daerah Puri, Kecamatan Kota Pati, Kabupaten Pati. Dan kebetulan kita sudah berada di seberang jalan ya. Ini dekat Stasiun Puri. Di belakang saya ini bisa dilihat ada salah satu namanya Dokter Kunci. Jadi nanti kita akan melihat gimana sih cara pembuatan kunci dan kunci apa aja yang bisa dibuat dan biasanya dilayani untuk dibuatkan oleh Dokter Kunci ini. Penasaran seperti apa? Kita langsung aja merapat ke belakang dan melihat langsung prosesnya. Let's go. Iya. Ini kerja di sini udah berapa lama, Pak? Udah lama, Pak. Bapak terus Pak Sari ya. Pak Sari udah lama ini. Berarti berdirinya yang Mordati udah lama ya? Udah lama, sejak tahun 82. 82. Di sini juga? Di sini. Bapak Baskoro sendiri kerja di sini udah berapa tahun? Di sini saya. Baru kok paling 2-3 tahun. 2-3 tahun. Dulunya kerja apa? Ya, kerja di perusahaan. Perusahaan. Terus ini kok tertarik buat kerja bikin kunci? Gimana ceritanya? Keahlian. Oh, keahlian. Nah, ada tantangan tersendiri. Oh. Berarti dulunya di perusahaan itu juga sama bidangnya? Enggak, bidangnya sopir juga. Sopir. Ini kuncinya apa aja yang dibuat? Mobil, rumah, ada. Semuanya ya? Semuanya ada. Kenapa? Ada di rumah, di berkas. Di mobil, dalam mobil ada. Ini buat aja kalau ada yang, apa namanya, kuncinya hilang gitu, apa rusak, ya, apa menjual hilang, juga? Ya, kalau ada kuncinya yang hilang, misalnya mobil yang di sini bisa. Kendaraan ini hilang, mobil, apa motor, datang ke sini, ini bisa. Itu berarti bahannya apa aja, Pak, yang dipakai? Kuningan, kuningan. Kan? Kuningan. Kalau tarifnya berapaan, Pak? Beda-beda, Pak. Dari? Kalau kunci yang kayak gini, kecil-kecil ya ini itu paling kisaran 20 kayak gini. 20? Ini kan ada yang 50, ada yang 60. Tergantung bahannya dan tarif. Baru kan, bahannya kan mahal. Oh. Kalau apa nerima panggilan ada tarif khusus nggak, Pak? Nah, itu berapa? Di bawah sini misalnya kan 50 ya, kalau ke sana ya tambah mau bensin lah. Oh.
Nah, sejauh ini kalau sehari biasanya rata-rata ada berapa pelanggan, Pak? Kayak musim kayak gini corona belum tentu lah. Belum tentu. Sepi. Tapi kalau biasanya rame nggih, setiap hari wonten. Biasanya ya motor paling berapa? 200. Motor. Tapi setiap hari buka nggih. Senin ya, sampai Minggu. Ya. Jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jam setengah 8 sampai jam 4. Oke sahabat, setelah tadi kita melihat langsung bagaimana proses pembuatan kunci, bahannya apa aja, terus caranya gimana, dan ngobrol langsung dengan bapaknya yang di belakang. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi sahabat semua. Terus kita juga selalu mendoakan supaya virus COVID-19 ini segera berlalu. Dan juga kita mengucapkan selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan. Terus ikuti kami di Beta TV dengan cara subscribe, like, comment, share, dan bunyikan loncengnya, karena kami akan terus memberikan informasi-informasi menarik.